Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi hujan lebat masih akan mengguyur sebagian besar wilayah Indonesia pada Jumat 25 Februari 2022. Berdasarkan hasil dari pemantauan radar cuaca, BMKG memprediksi hujan lebat disertai angin kencang dan petir akan melanda 29 wilayah. BMKG mengimbau kepada warga yang berada di wilayah yang berpotensi terjadi cuaca ekstrim untuk meningkatkan kewaspadaan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan akibat cuaca ekstrim. Dikutip dari web.meteo.bmkg.go.id, potensi cuaca ekstrim di 30 wilayah pada esok hari ini dipengaruhi oleh munculnya bibit siklon tropis 99S di Laut Timur. Bibit siklon tropis tersebut membentuk daerah pertemuan atau perlambatan angin atau konvergensi yang memanjang dari Australia Barat bagian utara hingga Laut Timur. Sistem ini juga menginduksi peningkatan kecepatan angin hingga mencapai lebih besar 25 knot atau low level jet yang terpantau dari Laut Banda hingga Laut Arafuru bagian barat. Kemudian juga dipengaruhi adanya pusat tekanan rendah di Samudra Hindia Barat Daya Banten yang membentuk daerah konvergensi dan low level jet di sekitar sistem tersebut. Serta sirkulasi siklonik di Laut Natuna dan di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur yang membentuk daerah konvergensi di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi juga terpantau memanjang dari Selat Melaka hingga Aceh, dari Semenanjung Malaysia hingga Kepulauan Bangka Belitung, dari Laut Jawa bagian timur hingga perairan Kepulauan Selayar, kemudian dari perairan timur Kalimantan Utara hingga Kalimantan Timur, dari Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga Laut Halmahera, dari Papua Barat hingga Papua, dan dari Kepulauan Kai hingga Papua bagian selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah bibit siklon tropis atau pusat tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut yang dapat memicu terjadinya cuaca ekstrim. Berikut daftar wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang.